cowboy from Texas, now I hail. Give me your open pony, I'm ready for the trail. I love the rolling prairies, they're free from care and strife. Behind a herd of longhorns, I'll journey all my life. When early dawn is breaking and we are far away. Okay, kalau ditanya kapan berdiri di Indonesia Workshop, di workshop itu berdiri pada tanggal 14 Juni 2015. Dan kalau bisa dihitung, untuk sampai saat ini kita sudah hampir 7 bulan. Okay, kalau ditanya fasilitas, di sini punya satu ruko dan ada dua tempat. Yang di bawah lantai atas sama lantai bawah itu memiliki tempat berbeda. Yang pertama itu lantai bawah kita mengambil konsep vintage motorcycle. Jadi di bawah itu ada kaos-kaos dan apa yang motorcycle. Lalu di lantai atas sekarang ada barbershopnya. Jadi ketika customer tunggu, mungkin bisa nunggu di bagian di barbershopnya atau bisa nunggu di lantai bawah. Yang kita alami sejauh ini di barbershop dalam satu hari itu mendapat sekitar 30-35 orang dalam satu hari. Kalau ditanya promosi, Indonesia ini sejauh ini di luar sosial media, kita itu membuat diskon-diskon kepada kalangan anak sekolahan. Ya, lalu di luar itu di sosial media kita membuat Instagram, kita membuat line juga, line ad, sisanya di YouTube sama di web. Kalau soal keunggulan, setiap barbershop pasti memiliki keunggulan masing-masing. Tapi di sini membedakan Ennis dengan barbershop lainnya itu, kita itu ada perpaduan klasik, motorcycle, dan aparel. Jadi temanya vintage sama, cuma membedakan yang itu. Lalu kita membuat juga tempat barbershop kita lebih cozy, lebih mau. Kalau ditanya soal target, ada sebuah barbershop sejauh ini kurang mengalami signifikan soal customer. Sejauh ini, Indonesia Workshop itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari awalnya 5, 10, hingga 15 per hari. Dan target untuk kedepannya, Indonesia Workshop itu ingin mendapatkan customer sekitar 30-35 customer setiap hari. Kalau jenis potongan yang paling banyak diminati oleh kalangan anak sekolah dan anak kuliahan itu adalah undercut dan pompadour, dan masih banyak jenis-jenis potongan lainnya yang ada di Indonesia Workshop. Kalau ditanya soal harapan, Indonesia Barbershop memiliki dua harapan, yaitu harapan yang pertama memiliki cabang yang banyak di Indonesia, dan harapan yang kedua yaitu memiliki Indonesia Barbershop Premium. Okay, kalau ditanya mengapa mengambil nama Indonesia, nama Indonesia itu gue ambil dari konsep vintage yang ada di luar negeri, contohnya kayak seperti William Barbershop, Max Barbershop, dan lain-lain. Dan dari itu gue pikir nama Indonesia itu cocok untuk nama konsep seperti vintage dan klasik.